Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan HM Karya Channel. Pada kesempatan siang kali ini, saya akan mereview alat pemanggang jagung atau sate ya guys. Ini bisa untuk jagung, juga untuk sate juga bisa. Modelnya seperti ini. Kita pakai plat yang 2 mili, jadi sangat kuat. Kena panas areng, panas api itu enggak melengkung. Nah, modelnya seperti ini. Ini ukurannya 20 cm. Panjangnya, untuk panjangnya ini 70 cm ya guys. Nah, ini modelnya seperti ini. Kakinya harus agak metantang gitu ya. Soalnya kalau enggak metantang itu enggak bakoh. Jadi buyut-buyut. Nah, terus ini ada pasangannya yang untuk atas. Nah, ini tinggal pasangan saja. Ini bisa bongkar pasang, guys. Kalau mau membuang abunya atau sisa areng itu, bisa ini tinggal diambil, dilolos. Terus kalau mau dipakai, ini dipasang lagi. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya turunkan. Ini, guys. Ini saya turunkan 3 cm. Soalnya kenapa? Jagungnya itu kalau batangnya di sini numpang di sini. Terus jagungnya ambles ke sini, numpang besi ini ke sana. Nah, tinggal ukuran jagungnya itu besar atau kecil. Kalau besar itu tinggal ditumpangnya, tumpangke ke sini. Kalau kecil, tumpangke ke besi ini gitu, guys. Nah, ini ada lubangnya. Lubang untuk abu ya, agar supaya abunya itu tidak kebanyakan. Kalau nggak pakai lubang nggak bisa ngangah guys. Oke, sudah cukup sekian ini review alat pemanggang jagung atau pemanggang sate gitu ya guys. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu sifatnya gratis. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini enggak salam ngarit ya, ini salam anget-anget. Oke.